Halo Cici Mei, ya jaga toko. Kenapa? Capek banget. Kenapa kok? Aduh, aku udah 20 tahun loh jaga toko. Buka toko pagi, buka toko, terus jual, tutup toko. Besoknya buka toko lagi, tutup toko lagi, buka toko lagi, tutup toko lagi. Udah 20 tahun. Loh, toko kali kan profit. Iya profit, cuman ya itulah. Udah capek banget, udah 20 tahun jualan. Udah kayak zombie sekarang. Gini kok, aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Sebuah kapal kalau nggak ada kompas, kira-kira tenggelam nggak? Ya nggak dong, nggak terapung gitu, ngapung aja. Ya bener, nggak ada arah, ngapung aja. Sama dengan bisnis kawi, kalau nggak ada arah, dia ngapung aja. Harus ada arah dan tujuannya. Oh, maksudnya gimana itu? Bisnis kawi harus ada goalnya lah, harus ada yang mau dicapai. Setiap pagi, coba kawi tanya sama diri sendiri. Apa tiga hal yang harus dikerjakan supaya lebih dekat ke goalnya? Kerjakan. Loh, jadi buat goal ya? Iya lah kok, kalau nggak ada goal, kawi tiap hari bangun tuh kayak zombie, nggak tahu mau ngapain di toko. Betul. Cici Mei, teman-teman saya bilang sekarang mana ada kapal yang pakai kompas lagi, GPS semua. Loh, apa ini? Ngusir zombie.